السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih saudara pengacara majlis kepada pengurusi dan seluruh ahli-ahli jaitan kuasa Madrasah Muhammad Al-Waliyah, pada tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimah, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sembahyang maghrib tadi, tuan imam kita membacakan pada rakaat yang pertama, saya qulus subhanahu minan nasi ma wadahu an qiblatihim allati kanu 'alayha, iaitu daripada juzuk yang kedua. Kemudian pada rakaat yang kedua, beliau membaca kepada kita ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Jadi saya nak tengok pada ayat yang kedua, kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebut pada rakaat yang kedua yang dibaca oleh tuan imam kita tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapakah yang dikatakan sebagai orang yang berbohong, pembohong di dalam agama? Yukadzibu bid-din, penipu agama. Ayat ni baru nama dia penunggang agama. Sebab hari ini, ustaz dikata penunggang agama. Ini parah. Penunggang agama apa? Saya ni punya tak sibuk mengajar orang. Mana ada balik rumah? Tengok isteri pun tidak. Tengok anak pun tidak. Kerja berdakwah. Kesihatan tak orang nak tengok. Makan minum tak orang nak jaga. Yalah, orang bagi sagu hati pada ustaz. Sebab tu ustaz datang. Mana tuan-tuan tahu sedapat sagu hati? Ada saya minta sahaja. Tapi ustaz ni dituduh sebagai penunggang agama. Sikit-sikit penunggang agama, penunggang agama, penunggang. Membesin sangat ustaz ni dapat. Lain kalau jadi selebriti dan sebagai satu lagu beratus ribu, berpuluh ribu. Tak ustaz ni ke tuan-tuan imam. Naun kadang-kadang 1,000 pun tak sampai. Bila 500 itu pun 2 bulan pun dapat. Kutipan tak ada. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yukadzibu bid-din. Kamu nak tahu tak siapa dia yang dikatakan orang yang berbohong dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tak peduli pun pada anak-anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tak pula dia tu nak berkehendak memberi makan kepada orang-orang miskin. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita siapa dia yang dikatakan pembohong. Buka dalam kitab tasawuf itu tentang kitab tentang Imam Al-Ghazali, dia tulis tentang kita punya hakikat kehidupan kita, nak bersihkan hati dan sebagainya. Jadi Imam Al-Ghazali sebut tentang orang yang berdusta. Mungkin tuan-tuan, kita ni kah mak yang berdusta. Nama dia penceramah tapi bohong. Nama dia serban tak kepala tapi pun bohong. Nama dia kita ni pakai tudung labuh. Sampai kepeha tudung labuhnya kat sok. Tapi pembohong di dalam agama. Baik, kata Imam Al-Ghazali, siapa yang pembohong? Yang pertama, orang yang kata dia sayang kepada Allah, orang yang sebut dia cinta kepada Allah, orang yang sebut dia ni sayang, cinta kepada Allah. Tapi bila Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan, Allah Ta'ala uji dia dengan kesakitan, Allah Ta'ala uji dia dengan keperitan, dia marah,
Dia marah. Lagi malam pula dia kata orang tu punca aku sakit, orang ni punca aku susah, orang tu dia tak reda dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ini pembohong yang pertama. Serupa kita lah tuan-tuan. Saya kata pada Tuan Pengurusi. Kami berdua ni kawan baik. Best friend. BFF. Daripada tadika ada sekali tuan-tuan ni. Contoh. Memang ngam ustaz. Satu hari saya nak ziarah Tuan Imah. Tuan, saya kata kat dia, Mat, jom kita ziarah Tuan Imam kita. Ziarah Tok Guru kita. Sebab kita sayang pada Tuan Guru. Kita hormat pada Tuan Guru. Cinta pada Tuan Guru. Bila saya berdua sampai ke rumah Tuan Guru, Tuan, kami sayang pada Tuan. Tuan Guru tadi ambil batu palingnya pada kami berdua. Kami pun lari. Gila punya Tuan Guru. Gila. Balik-balik dengan batu. Betul kita sayang pada Tuan Guru. Sobalah. Aku sayang pada Allah. Aku cinta pada Allah. Bila Allah bagi miskin. Bila Allah uji dengan sakit. Tahulah saya ni pun. Patah pinggang ni pergi ke surau. Pergi ke madrasah, licin. Tak tahulah. Kalau saya duduk rumah, tengok warta berita pun tak jadi apa-apa. Sebab malam pula datang dengan ceramah. Dia apa nama? Kazam. Apa Ustaz Kazam? Dia jatuh kat depan madrasah. Oi, bila Allah uji sakit, Allah tak betul. Bila Allah uji sedikit yang ni, Allah tak elok. Allah jahat. Allah zalim. Penipu kau dalam agama. Orang yang menipu dalam agama sama dia. Bila Allah datangkan ujian, bila Allah datangkan kepada dia musibah, dia marah pada Allah. Bukan setakat dia marah pada Allah. Dengan Ustaz Kazam kena sekali. Siapa lagi yang kena bila dia patah pinggang? Jatuh ni, patah pinggul pula. Jatuh kuasa masjid pun. Letaklah pelapik getah. Jatuh kuasa pula. Kemudian siapa lagi yang dia marah? Driver ambulans lambat. Telepon 15 minit baru datang. Tak tahulah apa nak jadi driver. Semua orang salah. Yang betul dia. Padahal dah disebut di situ. Awas. Licin. Berhati-hati. Lantai licin. Dah bagi tahu. Dah bagi tahu dah. Jangan gopoh. Dah bagi tahu dah. Jangan kita kelam kabut. Buat kerja elok-elok. Berhati-hati. Kemudian bila datang ujian, bila datang musibah, Allah juga yang kena. Orang lain juga yang kena. Tuan-tuan yang saya hormati, siapa dia orang yang dikatakan penipu dalam agama? Tuan-tuan, depan kita. Tadi, saya singgah di satu R&R. Nak datang ke tempat tuan-tuan. Dekat R&R tu dia ada sinki. Dia ada sinki air basuh tangan. Kemudian yang sinki tu tingginya biasa. Ada sebelah tu pula yang rendah untuk kanak-kanak. Sinki yang rendah untuk orang kanak-kanak. Saya pun pergi tengok. Loh, abang ni sampai melutut nak basuh tangan. Rupanya dia bukan melutut. Dia kerdil. Rendah je orang. Macam budak tuan-tuan. Tapi muka tu terbuka air. Tuan-tuan, cuba tengok. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi pada dia normal. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi okay. Ada yang Allah Ta'ala bagi sekian. Ada yang Allah bagi miskin. Ada yang Allah bagi dia cacat. Ada Allah yang Allah Ta'ala bagi dia buta dan sebagainya. Maka kita pun kata. Kita tengok orang buta, kita tengok orang miskin. Kenapa Allah jadikan dia susah? Kenapa Allah jadikan dia miskin? Apa yang Allah buat pada dia? Dia tanya pada Allah. Tuan-tuan, kalau ada orang yang cakap macam itu, tuan-tuan nak kata apa pada dia? Dia kata, Allah buat apa?
orang ni susah, orang ni miskin, Allah buat apa? Tuan-tuan jawab senangnya. Sebab itulah Allah jadikan kamu. Sebab itulah Allah ciptakan kamu. Itulah yang Allah buat supaya kamu tolong dia. Supaya kamu bantu dia. Itulah yang Allah buat. Kamu sibuk tanya, Allah buat apa? Kamu pernah tanya, apa yang kamu buat untuk dia? Asyik-asyik Allah yang salah. Asyik-asyik Allah yang salah. Yang kita ni apa? Kita tengok orang situ miskin, Allah ujian untuk dia. Tak, ujian untuk kita. Kita tengok anak dia yatim, bapak dia mati aksiden, kita kata Allah, hai, sian tak nak ujian untuk keluar. Tak bang, ujian untuk kita bang. Apa yang kita buat untuk anak yatim? Ha, itu yang datang jumpa saya di rumah saya. Pagi-pagi buta datang ke rumah saya. Apa dia buat? Ustaz, jiran saya anak yatim. Bapak dia meninggal. 5 orang Ustaz. Kecil-kecil Ustaz. Boleh tak Ustaz ambil dia letak sekolah Ustaz? Kisian Ustaz. Paling besar Ustaz 12. Paling kecil baru 2 tahun. Kecil-kecil Ustaz. Boleh, boleh, boleh. Nanti datang ke sekolah saya buat pendaftaran, saya ambil. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Nah, eloklah. Saya ambil anak, dia ambil mak. Itu nama dia pelaburan yang bijak. Kalau kau betul-betul ambil anak-anak dia sekali. Kau nak ambil mak dia, ya, anak kau lepas pada orang. Oh, ini nama dia ekonomi tu tuan. Ini nama dia perancangan keluarga yang bagus. Tuan-tuan yang saya hormati, orang yang berbohong di dalam agama ialah orang yang tidak redha dengan keputusan Tuhan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang berbohong dalam agama ni, dia benci dengan ujian Tuhan. Apa dia? Allah bagi dia hidup. Hidup aku kembang. Tak cantik lah. Pergi Korea lah. Dia buang hidung dia bagi pancung. Dia potong sini, potong sini. Aku ni ada tulang terkeluar lah di sini. Tak cantik. Dia pergi Korea. Wow, wow, wow. Itu pembohong dalam agama. Berapa banyak orang hari ni buat cerita. Ada yang mengikir gigi dia. Supaya gigi dia sama. Kalau braces tak apa, ini dia kikir. Kikir. Allah jadikan macam itu. Seolah-olah kamu tak setuju dengan apa yang Allah tak ada. Yang dibolehkan ubah ialah sesuatu ciptaan yang diubah untuk menjadikan dia boleh beribadah. Silakan. Contoh, mulut sumbing. Anak dia bila lahir, mulut terbelah. Maka harus dicantumkan supaya dia boleh sembahyang, supaya dia boleh baca Quran. Tak apa. Tapi kita salahkan pula menantu. Aku dah cakap dekat laki kau, jangan memancing buat mengandung. Asal kau mengandung, dia mancing. Asal dia mancing, kau mengandung. Anak-anak kau dah jadi macam kekeli sekarang. Tak ada kena-kena kekeli kat so. Apa nak dia salahkan menantu tu? Mancing kan kerja dia nelayan. Kerja dia menjual ikan darat. Paksa mancing menjala. Ada paksa dia lah anak tu. Terbelak tu. Tak ada kaitan. Dia salahkan orang. Kadang-kadang waktu mengandung ni kat leha. Anak kita ni waktu mengandung. Suka tengok National Geographic. Waktu mengandung 3 bulan, 4 bulan, tengok National Geographic. Agak itu. Comelnya anak orang hutan tu bang. Ya Allah. Caringnya mak dia bang. Ya Allah, apa comelnya bang. Bila lahir tuan-tuan, anak dia, suami dia tengok baby dia tu. Rasa macam mana tengok baby kita ni kan. Tapi di mana eh? Di mana eh? Kau tanya. Tu, National Geographic. Orang hutan. In Borneo nama dia tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Orang yang boleh diubah apa dia? Contohnya, bulu kening dia tebal.
Bulu kening ni Allah panjang berjelor, menakutkan orang. Maka pada masa itu harus dibuang yang menakutkan, bukan dicukur. Hari ini tuan-tuan, buang habis, ganti dengan pensel Ubi. Kena hujan, hilang dia punya pensel. Kalau bulu kening kita tak ada apa-apa masalah, dia tebal kan, dia nipih kan, dia herok kan, apa, tak ada masalah. Buang buat apa? Awak tak reda dengan ciptaan Tuhan? Oh, dahsyat hari ini tuan-tuan. Bukan setakat bulu kening dibuang, anu pun dibuang. Anu pun dibuang. Saya tak rela jadi laki-laki. Saya nak jadi perempuan. Oh, sudah ni parah ni, parah. Dia tak rela jadi laki-laki. Dia sebenarnya dia kata dia perempuan. Tetapi terkurung di dalam badan laki-laki. You all tak faham perasaan kita orang. Kita lah perempuan tau. Tapi duduk dalam tubuh lelaki. Ya Allah, seksanya. Eling kau. Macam Tuhan pula silap. Akhirnya tuan-tuan, dia suntik. Tumbuh dada dua. Suntik di pipi, suntik di kaki, habis gugur bulu kaki. Akhirnya nak capai kepuasan, potong anu. Yes. Kita dah menjadi perempuan sekarang. Sekarang awak ada perempuan, ya. Awak ada merasa senggugut? Pernah tak senggugut? Tak pernah, maknanya awak jantan. Awak tak pernah datang haid, awak tak pernah datang segugut. Nampak benar awak tu nipu. Mengubah ciptaan Allah. Wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha asyadidul iqab. Kata Allah. Allah datangkan azab yang keras kepada orang yang mengubah ciptaan Tuhan. Awak tak setuju? Allah Tuhan. Penyakit sekarang ni nak jadi perempuan. Tak tahu. Abang-abang, saya ni sakit jantung. Habis maya maghrib tadi, saya keluar ke kereta. Makan ubat jantung dulu, duduk walidah tu. Masuk sini, ambil minyak angin sikit, letak di dada. Sebab tu tuan-tuan salam dengan saya, kau minyak cakap maaf tadi. Kalau agak jantung saya tak elok, ada tak orang derma jantung? Ada. InsyaAllah. Buah pinggang rosak Abang Haji. Isteri derma. Kalau isteri sakit buah pinggang, lantak dia lah ustaz. Saya takkan rebut saya punya. Amba-amba dahsyat tu ya Abang Haji. Jadi kalau mata rosak, ada orang derma mata. Derma mata. Saya ada satu doktor saya kenal. Bagus doktor ni. Tuan-tuan kalau ada masalah mata, saya recommend dia. Ya, tapi bukan di Melaka lah. Dia apa nama Singapura. Namanya Dr. Ismadi. Ya, bagus dia ya. Dia operate mata buta pun celik balik. Ya, kasih selamat dia operate mata dia. Jadi tuan-tuan pergilah di Singapura. Dr. Ismadi pakar mata. Saya tak bohong ni, betul ni tuan-tuan. Mata boleh orang derma. Pinggang orang boleh derma buah. Jantung orang boleh bagi jantung. Kalau abang-abang dah potong anunya, siapa nak derma? Fikir panjang bang. Adik-adik, fikir panjang kalau nak jadi perempuan. Dah potong, menyesal. Nak balik. Mana tahu dah doktor dah buang tu sampah bang. Tuan-tuan main jumpa tu imam. Imam, derma kat saya. Aku pun nak pakai, kau. Jadi fikir panjang tuan-tuan. Jangan jadi pendusta dalam agama ini. Nak terima yang baik-baik je. Nak tengok yang Allah bagi yang cantik, dia terima. Dia reda-reda. Bila datang ujian, bila datang kesusahan, kau marah pada Allah. Ada orang yang tak semayang terus. Dia kata, saya dah semayang 25 tahun tapi tak pernah kaya. Baik jadi orang kafir, tak ada semayang, kaya raya. Ini dia pendusta dalam agama. Engkau kata, engkau sayang pada Allah. Bila sayang pada Allah, Allah bagikah? Allah tak bagikah? Reda lah suka. Kenapa ustaz? Sebab Allah, dia maha penyayang. Dia takkan buat zalim pada kita. Tak zalim, ustaz cakap, 5 anak saya cacat tau.
Anak orang lain 15 sihat. Anak saya 5 orang ustaz sampai sekarang pakai Pampers. Allah nak gantikan awak dengan syurga. 40 tahun awak bela anak awak susah. Allah balas awak dengan syurga. Awak sanggup? Janji dapat syurga. Apa masalah awak? Tapi ustaz, saya sekarang sampai sekarang tak kahwin ustaz. Kawan saya Kak Leha ustaz, suami dia 3 orang ustaz. Rasa 3 suami. Suami pertama meninggal, suami kedua bercerai, suami ketiga sekarang. Saya seorang pun tak merasa ustaz. Tak so. Allah tak bagi suami pada Kak Sum pun bagus. Tak ada Kak Sum kena penampor Kak Sum. Berapa ramai isteri yang kena penampor. Bukan siap penampor. Sebelum penampor tu, suami dia macam ni. Nama suami dia John Cena. Yang mana abang tak faham sudah tu. Jadi Kak Sum tak payah fikir apa Kak Sum. Bulan Ramadan tak payah nak fikir nak masak. Datang ke madrasah, makan seorang-seorang. Sahur pun tak payah nak menjerit satu kampung dengar Kak Sum. Cuba bayangkan berapa ramai yang ada suami, berapa ramai yang ada anak, pukul 5, pukul 4.30 pagi dah bangun untuk kesana. Tak bangun isteri, gelap rumah. Bangun je isteri, satu flat cerah. Isteri menjerit, bangun! Sahur! Satu flat bangun tuan-tuan. Tu hebatnya orang perempuan ni. Siapa lah kat sumber Allah ganti suami dalam syurga nanti. Oh, zalak. Jadi orang yang berdusta dalam agama ni, dia tak mau terima ujian daripada Allah. Sedangkan ujian itu menghapuskan dosa. Ujian itu menaikkan darjat. Ujian itu memberikan kebaikan kepada kita. Pahala-pahala-pahala dapat kepada kita bila kita menjadi orang yang sabar atas ujian. Jadi tuan-tuan, jangan jadi pendusta di dalam agama. Pak, minggu lepas saya sembahyang Jumaat di satu masjid. Jadi bila habis sembahyang Jumaat tu, datang satu hamba Allah, dia tengok saya, Ustaz Kazim lah. Ya, saya Ustaz Kazim. Alah, tadi dah tengok lah, tak, tapi nak tegur takut. Takut ke siapa, saya bergantung. Tegurlah. Ustaz datang buat apa sini? Ini kampung saya. Saya sembahyang balik kampung. Saya dari Kuala Lumpur singgah sekejap. Abang sakit ke? Sini Ustaz. Oh. Dah lama dah? 4 tahun. Oh. Teruk kot aksidennya. Dia pun buka piah tuan-tuan. Setengah kepala dia hilang. Astaghfirullahaladzim. Ni parah ni tuan-tuan. Kepala ni hilang tinggal setengah tempurung dia. Boleh letak air mera atas kepala dia tuan. Oi, teruk ya bang. Tak ada harapan hidup ustaz, tapi Allah bagi hidup alhamdulillah. Dalam kepala saya ustaz ada wire. Ada chip. Chip motor polis ke? Bukan ustaz, chip ada komputer. 6 bulan sekali pergi ke hospital, doktor membetulkan chip dia. La ilaha illallah. Takut silap dia kata. 6 bulan sekali servis chip. Tuan-tuan servis kereta, dia servis kepala tuan. Allah. Aksiden apa bang? Kereta ustaz. Tapi redo tak ujian untuk saya ustaz. Sekarang saya OKU. Oh. Saya tengok kepala dia sampai sekarang tuan-tuan. Saya cakap kat driver saya, Isah, kamu ingat wala Isah, hilang kepala aku setengah arah. 6 bulan sekali, repair chip, mampu aku. Tak ceramah dah, tuan-tuan. 4 tahun, tuan-tuan, duduk atas rumah ni. Tapi keajaiban Allah Ta'ala bagi kat dia. Sekarang boleh main masjid. Sekarang boleh sembahyang. Tak tinggal dah. Itu satu orang. Satu lagi, buta. Pegawai saya, ustaz, ada satu orang ni dia buta. Bila dia buta? Kan dulu dia mata elok, dia buta ustaz. Dia datang, dia telefon, dia nak jumpa ustaz. Hajat nak jumpa ustaz. Jom. Saya pun free satu tengah hari tu lepas kelas.
saya pergi rumah dia. Orangnya dulu tidak buta. Orang dia pengurusi masjid. Orang yang aktif, orang yang sehat. Bila saya pergi rumah dia, assalamualaikum. Dia pun jawab, waalaikumsalam. Ustaz Kazim. Ya Ustaz, Ustaz. Oh, sudah, dia buta betul ni. Saya pun heret tangan dia, masuklah rumah dengan isteri, dengan anak-anak. Duduk, 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 duduk. Macam mana cerita abang boleh buta ni? Dia kata, dia pergi buat pembuangan katarak. Ni, selaput mata. Okey. Jadi bila balik rumah 2-3 hari lepas buang katarak ni, pakai sepat hitam ni tak tinggal lah. Tak boleh bergerak lah, buang selaput mata. Duk diam, tunduk apa-apa semua, tak boleh lah ikut-ikut nasihat doktor. Habis tu, anak dia umur 9 tahun, 11 tahun depan dia sambil duk tengok TV, biasa budak-budak bergaduh sama-sama anak-anak. Jadi dia bapak ni, hai jangan gaduh, hai. Duduk dia diam. Anak dia pergi tepih tuan-tuan, kena mata dia. Mata yang baru operate tadi ni, anak dia tepih. Debu kena, bengkak pergi hospital, buta terus. Jadi abang-abang yang mana duk buang katarak selaput duk dia diam. Anak bergaduh pun lantang kau lah, daripada aku buta lantang korang lah. Akhirnya pergi repair, rosak tak boleh repair dah. Dia meros, dia merebak pada mata belah kiri pula. Sekarang dua-dua mata buta. Daripada sehat, pengurusi masjid, orang beraktif dalam masyarakat, sekarang jadi OKU. Ada pelekat OKU dekat cermin kereta dia sekarang. Saya tanya dekat dia, Abang Haji, macam mana? Saya redha Ustaz, Allah bagi pinjam mata saya sikit, tak apalah saya redha. Semuanya mata saya tak ada dosa dah sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Nampak tu ujian. Sebab tu saya, tuan-tuan, saya tak suka tuan-tuan jadi Kasim selamat. Allah bagi ujian, duk menangis, lama-lama buta. Bangunlah, jadi orang kuat. Ini tidak, bila dapat telegram, Sabariah meninggal dunia. Teng teng teng. Dah nampaklah, orang yang tak kuat semangat akhirnya menangis siang malam, buta. Dahlah duduk rumah sewa, peri. Datang Abang Ali. Abang Ali kata apa? Cik Kasim, Cik Kasim duduk rumah Abang Ali satu sen sewa, Abang Ali tak minta. Hari ni Abang Ali nak bagi tahu ada dua penyewa ni nak main duduk rumah sewa ni. Harap Cik Kasim faham lah nak. Nampaklah. Itu nak halau cara tu hormat. Tuan-tuan, nak halau cara tu hormat ni banyak cara. Bila tetamu datang ke rumah, dia jamu air. Dah habis gelas, dia cakap pada isteri dia, Leha, air dah habis ni. Amin tambah lagi. Itu tandanya, suruh balik. Jangan tuan-tuan buat bodoh pula. Buat teh air sekali ha ya. Astagfirullahalazim. Minta teh air pula. Itu tanda-tanda penghalau. Bukannya susah tuan-tuan nak halau orang. Tak susah tuan-tuan. Ni kalau tengah ceramah ni, apa tanda nak halau? Bangkitlah, pergi ambil wudu, pergi semayang, pergi belakang. Itu tanda berhentilah Ustaz. Tunggu 9 Ustaz. Okey? Tanda tuan-tuan nak halau Ustaz mengajar. Bukan susah. Selalu bayar dekat dia sekali kuliah 200. Hari tu bagi 50. Minggu depan yang datang. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba tengok jadi Kasim selamat ni apa jiwa dia tuan-tuan. Jiwa dia lemah. Dah elok mata tak bersyukur. Pi ambil garpu, pi cucuk mata. Akhirnya terus buta. Nak repair pun tak boleh. Cubalah jadi orang yang pandang baik kepada Allah. Supaya kita tidak menjadi pembohong di dalam agama. Ni tuan-tuan, sekarang ni kita datang madrasah. Kita datang madrasah. Sebab apa? Sebab apa kita datang madrasah? Pertama, sebab kita ada jawatan. Ada jawatan. Cuba jawatan dilucut.
Dulu imam balik pada umrah, senarai nama tak ada. Imam lain pula naik. Imam Din, Imam Zul, Imam Mahdi. Imam Mahdi nampak Ustaz. Nama dia tak ada. Berapa ramai yang tak boleh datang sembahyang. Allah uji, nama tak ada. Mam, tak sembahyang di masjid. Ayalah, dia orang tak kenang jasa saya. Saya 15 tahun imam, senang-senang dia orang pecat. Itu imam sembahyang di mana sekarang? Di rumah. Oh, sembahyang dengan isteri. Isteri tak pecat, kata dia. Lepas tu sembahyang Jumaat di mana? Di rumah. Oh, saya baca khutbah, isteri dengar. Ha, eloklah imam, silakan. Ada orang yang datang ke masjid sebab apa? Sebab tak ada gaduh. Tak ada gaduh dengan AJK, tak ada gaduh. Maka sebab tu dia datang. Cuba bergaduh, tengok. Cuba bergaduh. Dia dah elok duduk sah depan. Datang pengerusi. Boleh belakang tak? Ustaz dah duduk sini. Dia jawab, Ustaz lambat, Ustaz belakang lah. Saya awal lagi. Bagilah keutamaan, keutamaan pada Ustaz. Pengerusi lah belakang. Apa saya pula? Itulah kali terakhir dia datang. Sebelum kali terakhir dia datang juga, dia bakar masjid kita tuan. Jahat betul. Ini pun dia bergaduh. Dengan sebab dia bergaduh, dia tak datang. Yang ketiga, sebab apa tak datang? Kasut hilang. Motor hilang. Engkau dah tak sembahyang di surau, Mat. Ya. 4 kali aku datang, 4 kali kasut aku hilang. Kasut jenis apa? Batal. Berat aku. Ha, memang berat aku batal tu. Aku kalau pergi masjid kasut hilang, dia orang bukan nak sembahyang tau. Dia orang nak curi aku, kau buat lahung aku tak pergi. Orang macam ni, dia tak reda. Engkau datang bukan kerana Allah. Engkau datang sebab-sebab itu. Kita sayang madrasah. Kita sayang surau. Kita sayang kerana Allah. Allah bagi senang ke, kita suka. Allah bagi susah ujian pun kita suka. Sebab bila kita diuji, itu tandanya Allah sayangkan kita. Itu tanda orang yang berbohong. Yang pertama, bila datang ujian daripada Allah, dia marah pada Allah, dia marah pada orang. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, siapa pembohong yang kedua? Pembohong yang kedua ialah orang yang nak pada syurga. Orang yang cakap nak syurga tapi amalan soleh tak buat. Dia baca doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia sebut, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Subuh tak buat pembohong. Ha, puasa Ramadan tak buat pembohong nama dia. Tapi cakap nak syurga. Bila kahwin macam ni dengan pasangan dia. Ni isteri sengit kepala. Til jannah. Til jannah. Hari pertama kahwin pun tak semayang. Lepas-lepas akad nikah, pergi ambil gambar tepi pasal bunga. Tepi taman bunga. Ada yang ambil gambar perkahwinan tuan-tuan dalam jirat Cina punya area. Engkau tak ada kerja ke apa ke? Tempat jirat Cina tu kan dia punya batu dia besar-besar tuan-tuan. Gini. Malam tu ngigau tu. Lompat tau mungkong-tong lompat. Orang semayang. Dia tak semayang. Til jannah kejadah apa kau? Yang bapak tak semayang. Kenapa pakcik tak semayang? Ini kenduri kahwin. Kalau saya semayang, saya ambil masa setengah jam. So, kalau setengah jam, kalau saya terlepas salam, dah berapa banyak? Tak dapat. Nah, nampak. Yang mana faham, faham. Tak faham. Dah. Rupanya dia nak cari salam slow. Eh, saya suka hari ini tuan-tuan. Ada orang yang buat majlis perkahwinan dekat dengan perkarangan masjid. Bagus. Juruhebah umum. Sekarang akan disiarkan azan azan zuhur dan insyaAllah bagi sesiapa ini silalah bersembahyang di masjid. Umum. Bang, dewan perkahwinan sebelah masjid.
Ada orang yang bila kahwin, dia sediakan kemah untuk surau sementara. Yang azan siapa? DJ bertugas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jadi imam siapa? Pengantin. Oh, hebat. Itu baru nama til jannah. Ini awal-awal. Dah tak semayang. Nak ke syurga apa? Kita hari lagi nak Ramadan. Ada orang yang tak sabar-sabar nak sambut Ramadan. Dia tak sabar-sabar tu apa dia buat? Pertama, dia buat puasa sunat daripada bulan Rejab. Dua, apa yang dia tak sabar? Saya duduk tengok tu lepas. Majlis Yasin Tahlil, Majlis Yasin Tahlil, doa selamat. Tu, dua hari bulan tiga, satu. Seorang lepas asar, seorang lepas maghrib. Dia tu Majlis Yasin dan Tahlil 2-3, 2-4 hari Sabtu. Rumah arwah Haji Hashim, masa 12 TGH tengah apa tu? Tuan-tuan kumpul sambung tengah malam. Tak ada yang jahat ambil makrifat tengah MMM malam. Dia jenuh kejut orang sebenarnya. Ya, tengah hari tu jangan pergi tengah malam lah. Petang tu pula ada pula lepas asar. Allah tanya dia orang, kenapa buat? Memang nak buat tahlil, tapi niat apa? Nak menjamu orang sebenar Ramadan. Dia rasa seronok nak sambut Ramadan, dia panggil orang kampung mai makan. Habis makan, salam. Tujuan dia apa? Aku nak masuk Ramadan dalam keadaan aku bersih hati dengan semua orang. Nanti dengan Tok Imam, habis baca doa salam. Imam, Ramadan Karim. Imam jawab, saya nama Kasim, bukan Karim. Astagfirullahaladzim. Ramadan Karim, seronoknya. Ramadan yang mulia. Minta maaf, terima kasih datang. Terima kasih Tuan Haji, minta maaf Tuan Haji. Saya pun minta maaf. Satu kampung tak ada dosa. Masing-masing bermaaf-maafan. Datang ustaz zaman sekarang pula, Nabi tidak pernah buat kenuri sebenar Ramadan. Ha? Siapa yang buat neraka? Neraka? Astagfirullahaladzim. Kau pergilah ke Zoom Melaka. Sana free sekarang. Yang tu tak apa. La ilaha illallah. Yang kenuri yang kau kata neraka. Padahal itu satu bentuk amalan. Wa at'imu ta'am. Bagi makan pada orang. Bagi makan. Supaya kita ni berseronok, berbangga, berbahagia Ramadan. Suka. Cuba tengok pengantin kalau dia nak kahwin. Hari yang dinanti-nantikan, hari yang berbahagia, apa dia buat? Dia mesti buat persiapan. Bersihkan rumah, ada yang buat dapur tambah di belakang, mak pula hubung ekor dalam bilik tidur, tukar kapet, tukar langsir. Sebab apa? Nanti nak sahabat. Ada yang tebak pokok mode. Nak pasang kemah ni, potongnya pokok kelapa tu. Buat je timpa pengantin tak pasang. Itu baru pengantin nak kenduri kahwin. Tuan-tuan ni Ramadan ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dalam Quran sebut wajib puasa. Kemudian dia sebut pula syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bayangkan tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada Ramadan disebut. Di dalam Al-Quran ada puasa disebut. Quran sebut Ramadan, Quran sebut puasa. Al-Quran tu pula kalamullah. Al-Quran tu pula ialah kata-kata Allah yang turun pada Nabi Muhammad sampai pada kita. Allah yang Maha Agung bagi pada kita Al-Quran. Di dalam dia ada Ramadan, dalam dia disebut puasa. Dan kita akan jumpa Ramadan, kita akan jumpa puasa. Tak bangga kan? Tak seronok kan? Allah sebut puasa. Satunya bulan dalam Quran yang Allah sebut Ramadan. Adanya ibadat khusus yang Allah sebut nama dia siam. Dan kita akan jumpa dengan benda itu. Ramadan dan siam. Ustaz, kita di Melaka, Ustaz. Tahu. Tadi Ustaz sebut siam. Apa lu tak engkau?
Aduh, kita nak jumpa dengan saumun, siam. Kita nak jumpa dengan puasa, iaitu siam. S. Nisab. Oh, berat nanam ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, berbanggalah kita jumpa Ramadan. Tuan-tuan tengok Kaabah, tuan-tuan rasa. Kita bila tengok Kaabah, ya Allah. Ya Allah. Ada orang bila tengok Kaabah. Kecil ya. Nampak macam besar kan. Kecil ya. Biasa ya. Ini mesti ada masalah. Ini parah ni, parah ni tuan-tuan. Ada orang yang langsung tak nampak Kaabah. Eh, Kaabah mana? Tu. Mana? Dia tak nampak tuan-tuan. Ni lagi parah tuan-tuan. Tuan-tuan ambil dia, pergi rendahlah telaga Zam-Zam. Ni dosa apa ni, pergi langsung tak nampak Kaabah. Kita bila nampak Kaabah, kita rasa, ya Allah, aku duduk baca dalam Quran. Tadi ni, ayat yang imam baca tu, ayat tentang Masjidil Haram. Pertukaran Kaabah ke Masjidil Haram yang ada Kaabah. Pertukaran kiblat yang ada Masjidil Haram. Dalamnya ada Kaabah. Yang tu kita baca tadi. Allah, bila kita pergi ke Mekah, kita nampak yang ni Allah sebut Masjidil Haram. Yang ni yang Allah sebut Kaabah. Aku jumpa depan mata. Kemudian kalau kita pergi Mesir, kita nampak piramid. Piramid kita nampak. Yang Kaabah pula dia nampak kecil. Piramid pula. Besar piramid ni. Dalam gambar kecil. Betul-betul besar pula. Ah, sudah tuan-tuan. Bila kita masuk muzium, apa kita rasa bila tengok mayat Fir'aun? Inilah Fir'aun yang Allah sebut. Naik bulu roma. Naik bulu roma tuan-tuan. Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, summa ba'asna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha. Fanzur. Yang ni Allah sebut. Kemudian kami utuskan Musa pada Fir'aun. Ni dia Fir'aun-Fir'aun ni. Ya Allah, yang mana satu lah. Naik bulu roma ni. Takut. Sebab apa? Aku baca dalam Quran. Sekarang aku jumpa depan mata. Tuan-tuan, kita baca Quran. Kita jumpa Ramadan. Kita baca Quran. Kita jumpa kutiba alaikumusiyah. Kenapa bila jumpa Ramadan dan puasa, kita buat bodoh? Tak ada rasa-rasa apa. Tak ada rasa apa. Seronok pun tidak. Enjoy pun tidak. Berbangga pun tidak. Nak menikmati pun tidak. Tu ada satu lagu. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Setengah orang tiba-tiba Ramadan. Ah, ni parah ni tuan-tuan. Dia kata tiba-tiba ni puasa ni. Pasal dia tak enjoy. Yang ni tujuan kita buat. Yang tuan-tuan buat kenduri tu untuk merasai. Kita tak lama lagi nak puasa. Tu yang buat ceramah ni. Ni. Untuk apa yang awak puasa? Sebab saya nak syurga, Ustaz. Di syurga tu ada satu pintu yang dikhaskan untuk orang yang berpuasa sahaja. Nama dia Ar-Royyan. Saya nak yang tu, Ustaz. Allah kata, Ustaz, keistimewaan untuk orang puasa, dia yang akan balas balasan dia. Kita pun tak tahu nak dapat apa. Cuma Nabi cakap, mulut kita yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi. Ustaz, saya nak puasa, Ustaz. Kenapa? Sebab Nabi kata, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita yang lalu, yang sekarang, yang akan datang dengan sebab berpuasa. Sebab apa saya suka Ramadan, Ustaz? Sebab bulan Quran. Saya nak khatam Quran. Imam-imam semua khatam. Nabi Muhammad khatam baca Quran. Semak bacaan dengan Jibril. Saya pun nak disemak bacaan saya dalam bulan ni, Ustaz. Rasa seronok. Tu dia. Dia tentang untuk apa? Saya nak syurga, Ustaz. Saya nak kena ada amalan. Ini tidak. Saya nak syurga. Usah pun tidak. Zaman bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Bulan bahasa isyarat. Lalu depan restoran. Lalu, saya patah balik, dua bungkus. Plastik hitam. Tu nama dia, geng plastik hitam. Faham pula, dua. Dua bungkus, dua teh ais. Pergi tepi sungai. Ya, ya, ya.
Selalu aku makan mi kari penuh dengan takwa. Kali ni daging. Allah minta. Kedai mana kamu beli? Rupanya mi kari kedai. Tak kena faham, faham. Tak faham sudah. Yang tukang tangkap dia orang tak puasa, saya lah. Tangkap tuan-tuan. Oh, itu saya jadi cameo dalam filem 18 Pusa. Saya tukang tangkap dia orang tak puasa. Pak Jabir, Pak Karim. Pak Karim meninggal. Ya, Pak Karim tu misai dia buka macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok misai Pak Karim bawa kerik kan. Misai tu palsu. Nembak dengan dia biasa bila nak lakuk buh misai langsung tak dapat mulut. Tu nama dia Pak Karim. Mai seorang lagi ya ya ye dia tak usah. Saya berlakon dalam babak tu satu hari. Balik Demam tu. Ustaz naik bank mayat. Bukan sebab bank mayat. Panas. Oh, berlakon ni teruk tu. Oh, kena ulang, 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 ulang. Ceramah lagi senang. Tak ada ulang-ulang tadi. Berlakon kena ulang yang sama. Skrip yang sama. Babak yang sama. Kena ulang. Satu pun tak jatuh. Ulang tu. Saya naik van tu 4 kali pusing kampung. Duk van mayat tu 4 kali pusing kampung. Dah pusing balik ke tempat lokasi. Tanya pengarah, bang, okay. Lagi sekali. Naik van pula pusing kampung lagi. Okay bang, tak clear. Lagi sekali. Oh, teruk tu. Okay. Jadi, walaupun teruk, saya seronok berlakon. Yang terbaru saya jadi hero filem pula. Bukan lagi pelakon tambahan. Malam semalam saya buat di TV9. Kalau tuan-tuan tengok drama saya, sitcom saya di TV9. Pukul 10 malam. Jikin. Saya pun jadi pelakon juga. Jadi kalau tuan-tuan tak pergi saya ceramah, tak apa. Pelakon tuan-tuan senang. Ceramah tu macam syarat. Pelakon lagi senang, glamour sikit. Jadi saya dah buat filem yang saya yang terbaru, nama dia Zim Al-Kazim. Yang ni tak jadi pelakon tambahan, memang jadi hero sungguh bang. Satu-satunya ustaz yang jadi hero ustazkan. Okay, saksikan di bawah lah. Harap-harap dapatlah 90 juta. Baik, tuan-tuan. Kita rasa seronok untuk syurga. Dan Allah Ta'ala, dia bagi jalan pada kita untuk syurga. Rebuk je. Mai sembahyang berjemaah. Syurga. Rebuk. Tapi orang tak berebuk yang ini. Tak ada orang yang beratur nak sembahyang. Pasal ramai-ramai beratur? Sembahyang. Oh, jarang. Yang ramai apa? Restoran viral. Dini beratur. 4 jam. Ada yang nak beli handphone, dia beratur daripada malam. Bawa tilam dengan toto tidur depan. Ada tak tuan-tuan orang nak sembahyang subuh besok, malam ni tidur? Kenapa sih? Subuh besok? Macam mana nak ke syurga ni tu? Bila datang Ramadan, mengira pula. Rasanya baru je puasa. Datang balik puasa. Dia orang ni silap kalender ke apa? Ada yang bila datang Ramadan, tuan-tuan, lepas sahur tidur. Pukul 6.40 tidur. Jaga-jaga pukul 2. Baru bangun sahur. Pukul 2. Habis sembahyang zuhur, dia tidur atas jadah. Dia bangun sembahyang asar 6.30 petang. Pukul 7. 7.25 tuan-tuan masuk maghrib. Waktu makan kurma tu dia komplain. Tak terasa betul sekarang puasa. Dah buka puasa. Nak terasa apa? Engkau tidur dari subuh sampai ke maghrib. Macam mana kau nak dapat syurga? Engkau terlepas berapa banyak peluang. Tadarus engkau terlepas. Berjamaah engkau terlepas. Engkau terlepas bersedekah, engkau terlepas untuk baca Quran, engkau terlepas untuk menikmati puasa. Nak menikmati puasa tu apa? Lapar.
Sebab itu ulama-ulama sebut nak mencapai makam yang tinggi, nak mencapai makrifat yang bagus, pertama apa dia? Banyakkan diam. Orang yang banyak diam, dosa tak banyak. Ya. Ngumpat tak ada apa, tak ada makam tinggi. Jadi macam ustaz, dosa banyak. Ha, tahu tak apa. Cakap siang malam, dosa banyak saya. Lain kali tuan-tuan jemput saya ceramah, saya diam. Tuan-tuan pula cakap, ustaz Kazim, cakap. Eh, tadi kata banyak dosa. Jangan bercakap benda sia-sia. Ni makam tinggi. Yang kedua, banyakkan berlapar. Orang yang banyak berlapar, makam tinggi. Ilmu senang masuk, ibadat senang buat, hati bersih, tenang jiwa dia. Orang yang banyak berlapar. Kita sekarang belajar-belajar sambil makan. Bila nak senang masuk, belajar buat sambil makan pemprov. Sambil kau belanja, sambil kau gembung. Orang dulu-dulu tuan-tuan belajar. Yang ketiga, orang yang kurang tidur. Tatajafa junubuhum anil madajik. Orang yang kurang tidur tuan-tuan, insyaAllah makam dia tinggi. Malam-malam jarang tidur. Semayang malam, semayang malam, semayang malam. Benda tu tuan-tuan ada dalam bulan Ramadan. Kurang bercakap, bulan puasa ada. Jarang orang nak cakap bulan puasa, lapar. Ya. Jarang orang cakap bulan puasa sebab mulut busuk. Nak cakap pun tutup hidung orang sebelah. Mulut macam longkang. Memanglah. Dia tak cakap dia diam. Orang yang berpuasa memang lapar. Sampaikan waktu berbuka pun sederhana buka dia. Ada orang yang buka puasa macam kenduri. Empat beranak aje. Dua mak bapak dia, dua anak. Tapi makan, astagfirullahaladzim. Anak kambing seekor, anak unta seekor. Anak gajah pun seekor. Oh, ini bukan buka puasa. Ini kenuri. Air saja 4 jam. Bapak punya air tebung. Ini bapak punya. Korang itu. Dengan share dengan bapak. Oh, dia punya makan sampai 8.15. Menyandor atas sofa. Semayang bang. Dah nak habis maghrib. Jam. Tak turun lagi ni. Bila dia semayang maghrib tuan-tuan, dia rukuk. Nasi tu jatuh balik lah. Nasi dah dekat tekak ni. Bila dia rukuk, jatuh. Ya Allah. Bila nak naik martabat dengan Ramadan? Orang yang naik martabat dalam bulan Ramadan ni apa? Semayang dia banyak, tidur dia kurang. Dia yang datang semayang terawih. Kita pula kalau boleh lagi potong. Potong. Kasih potong terus. Korang buat berapa? Kami pendek je. 8 selesai. Habis semayang buat apa? 9, 10. Buat apa kan? Kita betul-betul ikut Nabi je. Apa tu? Cita-cita nak masuk syurga amalan sikit. Eh Nabi 8 ustaz. Semayang tarawih terpulang. Awak nak buat berapa? 8 pun boleh, 20 pun boleh, 12 pun boleh, terpulang lah. Tapi bacalah perlahan-lahan. Apa makna kau buat 20? Baca laju pun. Semayang laju 20 rakaat 7 minit. Ni semayang ke apa? Kau boleh buat. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahu Akbar, amin, ahad. Nasib baik tahu dia sebut ahad tu. Kita tahu kulhu Allah ahad tu. Kalaulah dia sebut Isnin, surah apa Amin, Isnin. Isnin. Nasib baik bukan di Melaka tu kan. Di negara lain. Allah, tuan-tuan, saya suka ni dia orang buat kenduri. Untuk apa? Nak dapat syurga. Sebab apa? Sebab Nabi sebutkan orang yang nak dapat syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk tu apa? Pertama apa dia? Orang yang memberi salam. Ifsyaus salam. Jadi bulan Ramadan ni, bulan berkasih sayang. Assalamualaikum. 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 Ni dia nak masuk syurga ni. Ni, salam.
Nombor dua, wasilul arham. Orang yang sambung silaturahim. Tu kita buat keluri. Sambung silaturahim. Duduk dalam madrasah ni. Salam, sembang, senyum, tegur. Jangan gaduh. Dan nak masuk puasa ni. Ini muka masam, ketat ni muka. Datang juga, biawak. Biawak dia bagi orang sebelah. Tiba-tiba nak masuk syurga. Henti kalau abang wei. Yang ketiga, wa'at'imu ta'am. Bagi makan orang. Masuk syurga tu, dia kata Rasulullah. Jadi, saya nak lancarkan kutipan Ihya Ramadan untuk tuan-tuan. Di madrasah. Kita tak mampu tu nak buat kenuri tu. Kalau kita buat kenuri tuan, agak-agak berapa ratus kali belanja? 1,000 ada? Ada ya. 1,000 tak mampu sahur. Tapi kalau kita share ramai-ramai malam ni, share ramai-ramai buat Ihya Ramadan, jamuan berbuka puasa berapa ringgit tuan Haji? Masa rasa kita buat. Satu malam 200. Berapa orang makan tuan Haji? Ya? 15 orang. Allah, 15 orang. Tahun ni naik 100. Bagi ramai sini tuan. Di tempat saya, di sekolah saya, berbuka saya 500. Sahur 400. Sahur tuan, bukannya berbuka, sahur. Sebab kami setiap malam, kami buat qiyamulail. Dah 18 tahun. Tiap-tiap malam sepanjang Ramadan, qiyam. Pukul 4 pagi. Habis semayang, sahur jam 5. Waktu semayang malam, 300 setengah. 300 orang datang semayang malam. Waktu sahur, 400. Tak tahu dari mana datang 100 itu. Yang mana faham, faham. Tak faham juga. Setiap malam 500 tak kurang. Bajet untuk sahur, untuk moreh, untuk berbuka 6,800. Tapi meriah tuan-tuan. Seronok. Jadi saya ajak pada tuan-tuan, jom kita bagi untuk Ihya Ramadan, kita nak buat qiyamulail, kita nak buka puasa. Kita nak buat macam-macam program sepanjang Ramadan ini. Inilah tanda yang kita ni buat satu amalan untuk membolehkan kita masuk syurga. Dan yang keempat kata Nabi, amalan yang nak membolehkan pada syurga apa dia? Wasallu billayli wadda suniyamun. Waktu malam, bangun solat. Sedangkan orang lain sedang tidur. Siapa-siapa yang berbuat empat perkara ini, masuklah dia ke dalam syurga. Pertama, orang yang menyebarkan salam. Kedua, orang yang menyambung silaturahim. Yang ketiga, orang yang memberi makan. Dan yang kelimanya adalah, yang keempatnya adalah, orang yang mendirikan sembahyang malam. InsyaAllah. Okay, tuan-tuan. Derma. Yang mana tak bawa duit malam ni, besok boleh bagi lagi. Lusa boleh bagi. Okay? Bulan Ramadan boleh bagi lagi. Tuan. Setakat RM200 apa hal? Pencen kita pun RM1,800. Bagi satu malam. Okay? Di mana ke tuan-tuan? Saya pergi ceramah baru ni, dia minta buat pelancaran kutipan derma. Wakaf buat Mahat Hafiz. Okey, saya lancarkan kutipan wakaf. Bila sampai tabung tu pada satu orang, Allah, tak ada baginya paji tu. Besok meninggal. Astagfirullahaladzim. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Jadi yang mana belum bagi, baik bagi. Yang mana dah terlepas, panggil balik abang. Panjang umur itu. Yang ketiga, siapa dia orang yang berbohong? Yang ketiga, orang yang berbohong ialah orang yang mengaku sayang Rasulullah tapi dia membenci kepada para ulama dan dia membenci kepada orang miskin. Ini adalah pembohong dalam agama. Sebut sayang Nabi tapi benci kepada ulama. Zaman sekarang ni tuan-tuan. Habis dah
Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya kan. Ulama itu pewaris, pewaris Nabi. Tapi hari ini orang yang paling dihentang, dikutuk, diboikot ialah orang alim. Siadun. Apa nak jadi? Yang paling tak disukai orang miskin, menyemak dalam majlis, tak dialu-alukan dalam majlis. Kamu kata kamu cinta Rasul, bukankah Nabi itu mencintai orang miskin? Nabi Muhammad melayan orang miskin. Nabi Muhammad tak pernah menolak permintaan orang miskin. Nabi Muhammad sentiasa bantu orang miskin. Jadi tuan-tuan, Ramadan dah dekat. Jom kita cari orang miskin. Kita buka puasa di hotel, satu kepala RM100. Tapi kita tak nak bagi RM100 pada keluarga miskin untuk berbuka puasa. Kita buka puasa dekat restoran. Satu keluarga datang, 16 orang, beribu habis. Tapi orang miskin buka puasa dengan apa? Muhasabah diri kita. Bezanya kita dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad dah nak masuk makanan dalam mulut, orang miskin datang minta, bagilah orang miskin. Kalau kita tuan-tuan, elok nak masuk dalam mulut, orang miskin datang. Waalaikumsalam. Telan tuan-tuan. Tercekik mati terus. Yang terakhir, siapa dia yang dikatakan pembohong? Dia mengaku dia takut pada neraka. Dia tak suka neraka. Dia tak mau masuk neraka. Dia takut, tapi dia tak meninggalkan perbuatan maksiat. Kau pembohong. Ustaz, ya. Saya alhamdulillah umur saya 75, okey. Saya tak pernah berzina, bagus. Saya tak pernah minum arak, saya tak pernah berjudi. Saya tak pernah tikam nombor ekor, saya tak pernah bunuh orang. Alhamdulillah ustaz, saya tak buat benda-benda tu ustaz. Apa dosa saya kan? Saya datang masjid kan? Abang ada dosa yang paling besar. Apa? Syirik. Ustaz, cakap dia elok. Saya tak pakai cincin tangkal apa pun ustaz. Abang riak. Baru je abang riak tadi. Itulah dosa kita. Itulah dosa. Riak. Al-mura'un. Orang-orang yang riak. Kita, kerja kita, tukang kebun. Pergi haji. Kita tengok satu orang. Kerja tetap, kerja jabat tanah. Haji pun tak pergi. Aku ni, tukang kebun boleh pergi haji. Tak tahulah dunia. Tu nama dia wujud, baru buat dosa. Wujud. Kita tak pernah buat jahat. Datang madrasah pukul 6 pagi. Datang madrasah 5.30 pagi. Subuh pun belum. Subuh lewat. Kita pun datang. Allahu Akbar. 6.15 baru datang ke imam. Dalam hati kita duk cakap. Baru dia tahu siapa datang awal. Habis nama dia ujung. Tuan-tuan, kita ambil satu malam. Buat kenuri, buka puasa. Satu malam, iftar. Malam besok, nyembang dengan pengerusi. Haji, malam haji buka puasa di mana? Tak nampak. Di mana sah dah? Jam. Sedap ke boleh? Sedap ke? Tengoklah, siapa punya jamuan? Siapa punya? Okay. Jemaah lain kata apa? Pengerusi puji sedap. Tok Imam makan sampai licin. Itu nama dia sum'ah. Itulah dosa. Kalau kamu kata kamu tak berjudi, memang, tapi kamu ujub. Memang kamu tak berzina, tapi kamu ngumpat. Sebab tu tuan-tuan, dosa yang banyak datang dari sini. Nama dia apa? Lidah. Kalau betul takut pada neraka, tak ada menyalahgunakan lidah. Ini lidah asyik disalahguna. Dah 9.10. Bila nak berhenti, pandang dapat mikrofon untuk
dosa. Itu dosa. Semayang terawih, imam seluruh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Habis mayang dua rakaat, ngumpat imam. Aku lemah tu imam ini. Aku smackdown tak lagi kot. Smackdown. Itulah dosa kita, dosa lidah. Maka Allah datangkan satu bulan untuk melemahkan benda-benda ini. Satu lagi dosa, punca daripada apa? Kemaluan. Tadi saya singgah dekat RNA tadi. Tunggu tandas. Tunggu tandas penuh. Tunggu. Sedek tengok orang kita duduk diri kencing dekat dinding tandas dekat mangkuk. Yang seronoknya hak lebih putih pun gini. Basuh ke tidak? Dia kata ustaz basuh. Di mana kau basuh? Dekat sinki. Zik tak tutup jalan ke sinki tu. Astagfirullahalazim. Ni parah ni, parah ni. Yang ramainya tak basuh. Macam mana nak masuk syurga? Nabi kata dua punca yang kena seksa dalam kubur. Satu lidah, satu kemaluan. Kemaluan pak siapa? Tak basuh. Kalau basuh pun tak betul. Naik motor pergi balik kampung. Nak terkencing. Abang nak kencing lah leha. Elok masuk ke kebun pisang. Dia tala yang kau buka pisang, bergoyang buka pisang. Habis tarik zip jalan. Abang tak basuh ke? Diamlah kau. Diamlah kau, itulah penyebab masuk neraka. Maka Allah datangkan pada kita satu bulan untuk kita jadi baik, nama dia Ramadan. Jaga lidah, jaga kemaluan. Abang, siang hari abang jangan buat abang, oi tunggu malam. Bulan ni bulan nak bagi pahala, bulan ni naik darjat, bulan ni macam-macam, sebulan Tuhan bagi. Supaya dilatih, nama dia pusat latihan, bulan latihan. Maka janganlah kita buat ibadat hanya bulan ini sahaja. Habis-habis Ramadan masuk Syawal, start yang lama balik. Tidak. Kita hanya dilatih dalam bulan Ramadan. Dan kita akan berterusan sampai Ramadan yang akan datang pula. Bukan hanya Ramadan ini saja kita jadi baik. Masjid penuh. Subuh penuh. Masuk bulan Syawal, tinggal ikut imam balik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbul samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syari ma ajidu wa uhadir. A'udhu kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli anilamah. Bismillahi arqi wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba'th ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqman ila anta. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.